Unit berkuda pasukan simpanan Persekutuan Polis di Raja Malaysia semalam memulakan tugasan bagi membantu operasi ronda mencegah penyelupan sempadan negara. Pegawai Pemerintah Unit Berkuda PDRM DSP Nur Hidayah Damanhuri berkata 19 anggota dan seorang pegawai dengan kekuatan 8 ekor kuda telah mula melakukan rondaan bagi membantu op benteng dengan radius rondaan melibatkan jarak 20 km di kawasan yang telah ditetapkan. Baik, kita ikuti laporan eksklusif wartawan bernama Nur Syuhada Yusof. Nur Hidayah berkata rondaan berkuda dilakukan setiap hari bermula dari pukul 9 pagi hingga 1 petang, manakala giliran kedua bermula dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Dan menurutnya lokasi penugasan unit itu bergantung kepada keadaan dan perkembangan dari semasa ke semasa. Sebenarnya kehadiran kami di sini alhamdulillah setakat ini tak ada apa-apa halangan, berjalan dengan lancar. Penugasan dapat dilaksanakan dengan baik sekali, memandangkan kami telah lebih dahulu melaksanakan lautan tapak ataupun tim kita datang awal, jadi kita dah dapat dengan pasti kawasan tanggungjawab dan kawasan rondaan. Jadi setakat hari ini dan saya berharap sehingga habis operasi dijalankan, kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baiklah, insyaAllah. Tak ada halangan. Terima kasih. Selain unit berkuda, elemen PDRM lain yang turut membantu tugas rondaan sempadan op benteng melibatkan unit udara, kereta perisai dan VET-69 komando. Dalam insiden awal pagi Selasa lalu, Sarjan Baharudin Ramli terbunuh. Manakala rakannya Sarjan Norihan, anak lelaki Tari pula cedera parah dalam kejadian berbalas tembakan dengan sekumpulan penyeludup kira-kira 600 meter dari pos kawalan TS9 di Padang Besar Perlis. Mendiang Baharudin daripada suku kaum Semelai meninggal dunia di tempat kejadian manakala rakannya Norihan yang sebelum ini dirawat di Hospital Tunku Fauziah Kangar kini dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang untuk menerima rawatan lanjut. 8 ekor kuda dengan kekuatan 20 anggota daripada unit berkuda PDRM Bukit Aman melakukan penugasan bagi membantu op benteng di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Dan di sebelah kanan saya ketika ini, menurut DSP Nur Hidayah Damanhuri selaku pegawai pemerintah unit berkuda, tugas mereka adalah membantu operasi rondaan sepanjang op benteng. Dan katanya kuda dan anggota terlatih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlaku insiden. Saya Nur Syahda Yusof melaporkan untuk Bernama.